Buat teman-teman ya, yang menggunakan box TV digital CBM ya, dengan kode 81TH yang seperti ini. Jadi kalau kalian itu mau susun siaran atau hapus siaran, nah kalian simak ya teman-teman, bagaimana cara untuk hapus maupun setting atau susun siarannya. Kalau siarannya masih berantakan ya. Jadi caranya kita tekan menu ya teman-teman, tekan menu, nanti akan muncul seperti ini. Kalian pilih ya di bagian saluran yang ini, tekan OK. Jadi di sini ada daftar saluran TV ya. Kita tekan OK lagi di remote. Nah kemudian di sini ada FAV ini favorit. Jadi siaran itu bisa kita ubah ke favorit ya. Atau bisa kita kunci siarannya biar tidak bisa dibuka. Bisa ya di sini. Bisa melewati ya di sini. Kemudian ada pindah maupun sunting ya. Nah jadi di sini FAV kita tekan tombol FAV di remote. Kalau mau kunci kita tekan dua ya. Nomor 2 di remote untuk kunci, nomor 3 melewatkan, pindah nomor 4 Nomor 5 suntik ya. Karena kita mau pindah, nah kita geser ya misalkan kita mau pindah TVRI Sport. Jadi kita geser ya yang kuningnya ini ke TVRI Sport. Kemudian baru kita tekan nomor 4 ya di remote. Nah, nanti akan muncul hijau yang di atas. Kalau sudah ini kita tekan oke okay ya. Di TVRI Sport ada panah ini ya. Kita geser ke atas panahnya. Nah, sudah berubah ya. Tekan oke okay, dan dia pun sudah pindah ya. Misalkan kita mau pindah yang 802, kita tekan oke. Okay. Nah, ini kita geser ke atas, tekan oke, okay, dia akan pindah ya tekan exit ya untuk simpan nah seperti ini tekan exit anda yakin untuk simpan ya dia akan tersimpan ya nah seperti itu teman-teman nah ini sudah pindah ya TV Sport sama TV e Wall ya kalau misalkan saya mau hapus siaran di sini tidak bisa kita hapus satu-satu ya teman-teman untuk hapus siaran kita masuk di bagian menu pilih di saluran di sini cuma ada opsi hapus semua channel ya teman-teman jadi kalau kita mau hapus satu-satu itu tidak bisa ya di setoboknya CBM jadi kita harus hapus semua siaran ya jadi itu saja ya teman-teman cara untuk scan, e, cara untuk susun siaran maupun hapus siaran ya di resepernya e, TV digital CBM ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Jumpa lagi di video yang selanjutnya.